wasit Haji Irwan Dileleng yang juga merupakan mantan pemenang nasional, mantan penjaga gawang dari Remka Cikua di pantas sepak bola di Samsu dengan penahan yang akan mengisi pertahanan tumpu kesebelasan Haji Saimir disaksikan lebih awal oleh Bos Gabo di tumpu kesebelasan Haji Saimir setelah Sugi Pangkali berada di pencadangan di putra pertama lalu. Sementara Kapten Dalia berfoto bersama para pemain di tumpu kesebelasan putra itu, sebuah momen yang juga mereka abadikan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Ya, boleh kita buka. Cuaca panas, kita harapkan belakang sebelasan bisa bermati dengan kepala dingin. Artinya kita harapkan belakang sebelasan bisa mampu menjuti nilai-nilai kualitas. Boleh kita buka. Ya, harapkan segera boleh kita balikkan dan juga harapkan sendiri para penonton yang menyaksikan perbandingan pada sore hari ini. Bagaimana ingin menyaksikan penampilan pasukan tim Cibu Haji Saibu dan juga saksikan tim Cibu permainan terbaik mampu menyuguhkan sebuah tontonan menarik dan menghibur dengan menjunjung tinggi berbeda pertandingan pada kesempatan selain di Gerak Tadura. Terima kasih Bu Jumpa Bunga, cukup menarik, cukup entertainment sama serah datang saudara datang dari tentunya sudah berada di lapangan sepak bola Ciputra untuk menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kesebelasan Putra Yusuf mereka berada di samping kanan depan tribu kehormatan, sementara tungku kesebelasan Haji Saimin mereka berada di samping kiri depan tribu kehormatan dalam pertandingan sore hari ini. Terima kasih. Bola baru berlangsung di sepak bekas, umpan melambung dua kertas berwarna biru Rp50.000 tentunya dengan total Rp100.000. Umpan melambung dari Pak Sugi yang akan mencoba melakukan lempar ke dalam di jantung pertahanan tungku kesebelasan Putra FC. Kirimkan sudah berbentang dan terjadi terpleset dari satu pemain dari tungku kesebelasan Haji Saimin. Dorongkan dia bola satu pemain nomor punggung 9 tadi Dery. Dia bola kentang kesebelasan Iya bunyi pembuka menit awal babak pertama mulai menemukan permainan terbaik berapa menit. Abel kembali masuk, Abel lepaskan sebuah tendangan, dibuang bola, tindakan pengamanan dilakukan pemain nomor punggung 15 cepat menuju kesempatan Putra FC membuatkan tendangan sempat pojok pertama di pojok kanan penjaga gawang Evel bagi tempuh kesempatan Haji Saidi nomor punggung 17 yang akan mencoba melakukan tendangan sempat pojok satu pemain Hasur Rifan tentunya saudara mantan pemain Semen Padang yang juga pernah memperkuat tim KSM Vandongan di kompetisi sepak bola di level yang sama tentunya saudara. Ini dia Hasur Rifan yang akan mencoba melakukan tendangan angkat umpan melaku berbentang terjadi patah dan bola meraca pertahanan dari tungku kesebelasan Putra Yusuf. Oh, apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan pemain setara umpan raka dengan Hasur Rifan. Berbahaya. Tidak jadi bahaya, cukup menguasai permainan para pemain dari tungku kesebelasan Haji Saimin FC tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. El Capitano kapten kesebelasan Gorgo lepaskan tendangan sundulan ke Hasur Rifan, anak mencoba main gol. Colok mata girang-girang pemain dari tungku kesebelasan Haji Saimin, nampaknya hadirnya beberapa para pemain baru dari Putra FC butuh waktu adaptasi di belakang sore hari ini. Bung Rizal Putra betul sekali Bung mengincar, iya Bung mengincar kamu dan terus dikurung tujuh para pemain dari tungku kesebelasan Ketua Putra FC dalam pertandingan sore hari ini. Iya, tentunya di match awal babak pertama mereka mencoba di kodok-kodok dalam pertandingan sore hari pun pengincaran kebunan. Iya, betul sekali berjasa Putra. Kita lihat dengan penuh kesabaran para pemain dari tungku kesebelasan Haji Saimin akhirnya mampu menciptakan sebuah gol pertama di babak ke pertama lewat pemain nomor 5 Aldo tentunya saudara yang melibatkan jantung pertahanan. Sementara tungku kesebelasan Haji Saimin FC tentunya dalam pertandingan sore hari ini kembali ke lapangan saudara datangkan saudara pendengar. Sepakat memang Haji Saimin merupakan tim yang memiliki mental juara tentunya setara, walaupun laga mereka terhenti di babak final lalu oleh tungku kesebelasan Jarum FC tentunya setara. Kita tinggal kali cukup menikmati permainan tentunya para pemain dari tungku kesebelasan Haji Saimin FC tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kita tinggal 1-0, kita harapkan tidak menurunkan mental pertanding para pemain dari tungku kesebelasan Putra FC dalam pertandingan di kesempatan sore hari. Terima kasih umpan melambung banyak rezeki penuh berkah lancar jaya sukses selalu tentunya Bapak Nura Encik Boski dalam pertandingan sore hari. Sehingga pertandingan sore hari setelah timnya unggul sementara 1-0 berbahaya. Michael sundulan kepala dilepaskan Bapak Michael, bola keluar meninggalkan dalam pertandingan sore hari ini. Sehingga selalu banyak umur banyak rezeki penuh berkah tentunya Bapak Nura Dodi Menanto dalam pertandingan sore hari ini. Kesebelasan Haji Saimin cukup berhasil mereka menguasai permainan, apakah mereka unggul 1-0 mencatatkan serah pemain Doni Kutong di pertandingan sore hari ini. Saudara penonton dan saudara pendengar, untuk melakukan selosir babak
babak yang pertama akan dapatkan langsung rekan saya Bung Reza Saputra dan inilah laporan yang silakan Bung Reza Saputra. Ya, terima kasih Bung Pengacara Tawuran. Baik, Putra kembali kita alihkan 12 para mata kita ke lapangan sementara tertinggal 1-0. Tim kesebelasan Putra tentunya mereka mencoba melakukan sebuah bongkar pasang pemain dalam pertandingan saling menghadapi tim kubu kesebelasan. Sementara 5 pemain sudah berada di area kotak penalti di kantung pertahanan tim kesebelasan Putra FC. Lepaskan dalam upaya. Sebuah tendangan keras ini. Lagi-lagi masih menyapu. Tidak jadi yang berhasil mencoba Abel. Bahaya Abel. Asli Rivan. Kembali kalian masih Asli Rivan. Kita lihat tidak terasa yang terlalu mencoba. Kembali membuatkan sebuah umpan crossing. Maka berbahaya. Tipis. Luar biasa, kita nantikan kali ini terus dikepung kali ini para pemain Saputra. Terima kasih Bung Dir membukas kembali kerapan, kita nantikan kali ini hasil juga, kita nantikan di kantor asal mencoba lewat pemain Bung 17, kita nantikan hasil Ivan arahkan satuan kembali, kita nantikan di kantor asal mencoba lewat pemain Bogel kali ini kapten kesebelasan membuka ruang gerak kembali kali ini para pemain dari kubu sebelasan Putra, namun tidak ada rekan di sana sementara terlalu terlalu masih Abel, cukup baik Abel, arahkan lari utama, bahaya baiklah. Lagi-lagi kali ini harus jatuh bangun penjaga gawang Apple dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan kali ini yang kembali bola keluar meninggalkan Abel umpan terobosan. Kita nantikan Michael kali ini, masih Michael mendapatkan sebuah kawalan ketat Michael kali ini dan kembali membuahkan tendangan penjuru di kubu kesebelasan. Aisyah sudah berada di area kotak penalti, kita nantikan kali ini namun bola terlebih dahulu sudah melewati garis perbatasan tentunya masih lagi ketat, kita nantikan lewat pemain umpan terobosan. Mencoba Iksan kali ini, masih Iksan Tama, Satria, bahaya! Bahaya, bahaya! Onset kali ini, kembali lagi-lagi kali Utraga. Awas Sarifan, menuju ke belakang, Ado kali ini, Asli Rifan, Ado! Iksan terbesar, berbahaya! Kembali kali ini semua, tanduk, bahaya! Sebuah tenang keras kali ini Iksan Tama. Lagi-lagi kali ini mencoba melakukan Iksan, masih Iksan berputar sementara mencoba Iksan umpan terobosan, berbahaya, bahaya, 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 bahaya. Tipis menyumbang dengan pemegang jarak tabungan, setipis bibir Luna Maya. Tidak-tidak terang sementara mencoba, menuju ke belakang, umpan terobosan, berbahaya, keluar dari sarinya, bahaya, nyeow. Nyamuk sekali sebuah tenang protem. Kita nantikan kali ini dengan tenang Sulantara mencoba kembali arahkan satu umpan, kita nantikan mudah-mudahan tidak menurun stamina fisik dan juga ya spirit itu fighting spirit yang umpan kembali kita nantikan kali ini buang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bapak wasit terjadi Mbak Messi dengan punggung 8. Kita nantikan kali ini Mbak Messi apakah mampu memberikan sebuah kontribusi dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan kali di kantor sementara mencoba umpan jauh ke depan berbahaya. Mamayo. Iya. 2-0 semoga tidak menurunkan mental bertanding. Kita nantikan terus. Secara cepat para pemain dari kubu kesebelasan sempat menjanjikan di awal laga tim kesebelasan Putra umpan jauh ke depan maksudnya. Kita nantikan gaya di kantor sementara mencoba sedikit pangkali penjaga gawang hapus kali ini. Oh my God. Lagi-lagi kali boleh dibuang keluar. Sementara tentunya Abel dan pertandingan Surahani dan sementara maksudnya seorang pemain SIM tentunya pada Surahani yang memang kembali kualitasnya juga sama memiliki sebuah pengalaman dan pada kesempatan saya kembali diharapkan mampu menambah pundi-pundi gue. Ya tadi dalam pertandingan sore hari ini kita nantikan dari sebuah tekanan berbahaya, bahaya, 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 bahaya. Ya tidak terlalu banyak melakukan sebuah serangan, namun tadi ada sebuah kelemahan, ada sebuah kesalahan elementer dari belakang dari kubu kesebelasan Putra Yusamin akhirnya mampu untuk tinggal bagian bawah.
Masih dimaksimalkan suara pemain Cunoti pada kesempatan terakhir. Lihat nampaknya Cunoti dengan kekuatan tubuh yang cukup kental. Sementara mampu mengecoh dua pemain di belakang sekali penjaga gawang dan akhirnya mampu mencetak gol balasan pada kesempatan. Gunar tentunya Iyo bertahan dengan cuma Palasut Irwan Dio yang telah memiliki banyak dalam pertandingan babak pertama dalam pertandingan di mana kedudukan sementara 2-1 bersama saya Surya Wacana dan Mulya Putra Unyil Pamungkas mengincar Tabungan.